Minggu lalu, kita sudah berhasil menyelamatkan Agung dari kurungan stasiun Kalimedi, ya teman-teman ya. Dan kemarin kita juga berhasil ngebawa, bukan berhasil, tapi kita waktu ngejemput Agung, kita kecelakaan kan, kita sebagai Arif itu kecelakaan. Kecelakaannya ngapain? Kecelakaannya apaan? Kecelakaannya adalah kaki kita digigit oleh orang gila ya. Jadi kakinya si Arif itu luka ya guys ya. Lukanya parah banget, udah kayak mau putus kakinya. Jadi di live stream kali ini kita berkunjung ke rumah sakit ya. Tapi sepertinya rumah sakitnya bukan sembarang rumah sakit. Namanya rumah sakit kematian, teman-teman ya. Kita mau mengobati kakinya si Arif, tapi malah nyari masalah lagi nih kita. Nggak tahu nih si Arif apakah sembuh di game ini, kita nggak tahu ya. Ya sudah, yuk. Welcome teman-teman yang sudah menonton live stream ini ataupun yang kapan-kapan menonton replay. Anjay, udah lama banget nih gue nggak live stream nih. Udah satu minggu nggak live stream ya guys ya. Kemarin gue ada banyak kesibukan teman-teman. Ada urusan keluarga, ada urusan rumah dan harus dan macam-macam lah yang harus gue selesaikan dulu. Jadi karena sekarang udah selesai, udah weekend nih, hari Sabtu nih kita live stream lagi. Kita mainkan lagi game kebanggaan kita semua nih. Kita lanjutkan petualangan Arif dan Agung di game horror ini teman-teman ya. Yo, kita absen dulu, kita sebut nama yo. Sebut sebentar aja ya, ada Brahma, ada Umaira, ada Lord Ian, ada Anggara, ada Adam, ada Lina Ade, ada Arif, ada Agung, ada Raf, ada Sari, ada Putra, ada Arya, ada Raihan, ada Anugrah, ada Suci, ada Purnama Sari, ada Dairen, ada Luffy, ada Indradi, dan ada Memes Rizky. Oke, kita mainkan saja langsung teman-teman ya. Let's go, kita atur ulang aja. Ceritanya panjang banget. Pokoknya waktu itu Agung nganterin Arif ke rumah sakit karena cedera kakinya digigit orang gila. Nah ini dia nih rumah sakitnya. Tapi ini ternyata rumah sakit kematian guys. Bentar, suaranya kok nggak ada nih. Walah, pantasan sepi. Nah baru. Suara apa tuh? Kok ada suara nangis? Baru mulai loh ini, kok ada suara nangis? Walah, ada kuntilanak di sini banyak banget. Itu putih-putih apa guys? Kuntilanak apa suster guys? Ya semoga aja itu orang ya guys ya. Lihat tuh di sana kuntilanak. Kayaknya kuntilanak sih, suaranya suara nangis kuntilanak sih. Terus di sana kuntilanak. Sana kuntilanak. Banyak banget. Gimana ini? Coba-coba, gue interak dulu sama ini. Rip, ayo turun. Rip, ayo turun. Kaki lu mesti diperiksain, bro. Eh, gue mau cariin apa kek? Kursi roda kek misalnya. Gue susah jalan kayak gini. Lah, iya bener. Bener kata si Arif. Cariin kursi roda dulu. Kan Agung gak bisa jalan. Maksudnya si Arif gak bisa jalan. Parah banget nih Agung nyuruh keluar. Let's go. Kita cari kursi roda ya teman-teman ya. Kursi roda. Aduh, ini kenapa nih? Mouse-nya kagak enak nih. Masa kayak gini gue main? Tapi udah enak guys. Ini kuntilanak apa? Apa suster ya? Bu, saya mau pinjam kursi roda. Bu, kok nggak liatin saya? Oh, fix ini kuntilanak guys. Kuntilanak, ini mirip kuntilanak yang di stasiun ya? Iya nggak sih? Kalau kita lihat mukanya dia menghindar tuh. Dia selalu membelakangi kita teman-teman ya. Gak mungkin suster itu membelakangi orang ya. Gak mungkin pegawai rumah sakit itu membelakangi kita teman-teman. Berarti kalau dia jaga pintu sini, kita gak boleh lewat sini. Kita coba cari jalan lain teman-teman ya. Lewat sini mungkin. Wah, ada yang jaga juga di sini. Oke, ini agak jauh sih, gak apa-apa sih ini cukup jauh. Oke. Udah sabrek bang, thank you Oktri. Bang, kenapa lu gak pakai kacamata? Oh iya, astaga. Thank you Sono udah ngasih tahu ya. Kita harus menjaga kesehatan mata teman-teman ya. Main game di komputer itu bisa merusak mata. Wah, ini dia guys, kursi rodanya guys. Punya siapa ini? Gue pinjam dulu ya guys ya. Serius? Rumah sakit sih ini cuma punya satu roda. Hah? Cuma satu? Ini punya orang kali. Ada pocong. Eh, kenapa ada pocong? Wih. Aduh, dikejar pocong guys. Kabur. Kenapa tiba-tiba ada pocong, bro? Aduh, ini rumah sakitnya nih beneran rumah sakit apa rumah sakit angker ini?
Rumah sakit ditinggalkan dari zaman kapan ini? Dari zaman Belanda kah? Pocong masih ngejar guys. Pocong masih ngejar guys. Lari bang, iya lah. Lari lari lari, ini kita lari nih. Jangan-jangan kejar sampai mobil lagi nih. Pocong lu, jangan ngikutin gue lah. Gue lagi mau nurunin Agung, mau nurunin Arif, sorry. Cong, aduh pocong. Kacong, kacong, oke. Okay. Ayo, gue dorong. Beruang, terkeburu kaki lu busuk. Oke okay, guys, kita bakal mengeluarkan Arif dari taksi ini ya. Kita bakal mengeluarkan Arif dari taksi, tapi posisinya tadi ada pocong nungguin kita nih. Apakah pocongnya masih nungguin atau udah hilang? Semoga aja udah hilang ya. Siap-siap teman-teman. Oh, hilang, 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 hilang. Oh, selamat. Wah. Yo, let's go nih. Lu gue jedotin ke nih, nih. Peng. 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 Nih, biar benjol pala lu. Nih. Peng. Peng. Nyusahin aja. Segala kaki luka digigit orang gila lu. Gak ngelawan ada orang gila ya. Gong, gak salah nih. Gue dibawa ke RSC. Oh! Jiwa. Hey, Rip, lu tau sendiri kan. Gue hujan-hujanan sepanjang malam nyetir. Nyari rumah sakit gak nemu-nemu. Nemunya cuma ini. Ini tuh RSJ teman-teman. J-nya dicoret ya. Rumah sakit jiwa. Tempatnya orang sakit jiwa ya. Tempatnya orang gila. Tapi kenapa banyak hantu? Kenapa di rumah sakit jiwa banyak hantu teman-teman? Bang aku subs bang. Bang aku udah like. Thank you yang udah like. Yang belum gak thank you. Yang gak belum like gak usah nonton. Yang belum like gak teman kita. Yang temenan sama aku yang udah like aja ya. Yang pengen temenan sama aku like dulu video ini. Oke Agung kita naik tangga Agung bisa nggak Agung? Kursi roda naik tangga Agung. Oh bisa. Lompat bisa nggak Agung? Nggak bisa. Agung lagi Arif sorry Arif. Ini kemana nih? Kita cari dokter dulu guys. IGD-nya tutup. Udah like bang. Oke thank you yang udah like. Terima kasih. Siapa nih? Siapa aja nih yang udah like dan menjadi temanku? Ada Suci jadi temanku. Ada Murni, ada Izeb, ada Deren, ada Luffy, ada Saliza, Wahab. Guys, kemana guys? Kok kuntilanak pada ngilang ini kemana? Kuntilanaknya pada ngilang guys, ini kemana guys? Kuntilanaknya guys, pada ngilang guys. Kemana ini guys? Guys, di lantai 1 udah gak ada apa-apa ya guys ya. Di lantai 1 gak ada apa-apa. Resepsionis juga gak ada yang jaga. Apaan nih? What the hell man? Jangan ganggu lah notifikasi-notifikasi ini. Aduh, notifikasi Free Fire guys. Nongol guys. Aku udah like bang, udah subrek bang. Thank you Taro, thank you Brahma. Terima kasih udah like ya. Guys, kalian kalau ke rumah sakit biasanya ngapain guys? Ngantarin orang sakit kah? Atau kalian yang sakit kah? Atau cuma iseng? Kalian pernah gak ke rumah sakit yang kayak gini? Yang gak ada orangnya, gak ada dokternya. Apalagi rumah sakitnya ini rumah sakit jiwa. Pernah gak guys? Lah ini tangga turun. Kemana ini? Kalian kalau ke rumah sakit, kalian kalau bisa main ke rumah sakit, kalian bakal ngapain guys? Kalau rumah sakit itu kan berarti rumahnya sakit guys. Ngapain kita ngantar orang sakit ke rumah yang lagi sakit? Harusnya ke rumah sehat dong, biar sehat. Ya gak sih guys? Ya enggak guys, bener enggak guys? Orang sakit kita bawa ke rumah sehat, biar sehat. Kalau orang sakit kita bawa ke rumah sakit, ya tetap sakit ya kan? Gimana coba? Terus ini rumah sakit jiwa, berarti si Arif bakal jadi sakit jiwa. Ini apa nih? Oke, enggak boleh ngerokok teman-teman. Yang lagi nonton enggak boleh ngerokok nih, baca nih. No smoking area ya. Ke bawah bang, walah ke bawah guys, di atas enggak ada apa-apa guys. Aku kira ada Easter egg. Ada Easter telur. Di mana coy? Mana nih? Aduh. Kemana nih, guys? Kemana? Dokternya mana? Tolong, dokter. Dokter, kamu di mana, dokter? Dokter bangun. Teman saya nih pincang kakinya, dokter. Cari lift. Oh, cari lift. Oke, cari lift. Kata siapa tuh cari lift? Pergi ke lift. Liftnya di mana, coy? Lift itu harusnya ada di ruang tengah sini ya, guys ya. Harusnya ya. Harusnya lo ya. Lift itu oh ini. Bener sekali, Bro. Oh, ini apa nih? Pendaftaran.
Bener bro, kalau ke rumah sakit itu daftar dulu bro. Mana resepsionisnya? Apa mungkin langsung aja ya ke ruangan IGD kali ya? Iya. Lah, di ruang pendaftaran nggak ada ininya, nggak ada penjaganya. Yaudah langsung kita ke IGD. Bener sesuai yang gue omongin pertama tadi, kita harus daftar dulu ke resepsionis dulu, baru masuk ke IGD. Tapi tadi dari tadi gue nggak menemukan ternyata di situ tepatnya ya. Oke, sorry teman-teman. Tunggu sejenak, apa tuh? Wah, langsung ke IGD. Dokternya mana? AC-nya sampai berkarat gini, gila parah banget, guys. Ini Arif makin sakit di sini, coy. Bukan tambah sembuh, coy. Rumah sakitnya mengerikan gini. Udah, lu tenang dulu di sini ya. Gua cariin pertolongan. Guys, bayangkan guys. Bayangkan kalian menjadi Arif. Kaki kalian luka, gak bisa jalan. Ditaruh, ditinggalkan di ruangan rumah sakit yang mengerikan. Kalian bakal ngapain, teman-teman? Bayangkan, teman-teman. Kalau gua nangis sih. Kalau gua minta pulang aja sih, Rip. Gung, pulang aja, Gung. Gua anterin pulang, Gung. Gua minta urut ke tukang urut tradisional aja, Gung. Ini kaki gua, Gung. Gila, Gung. Daripada ke rumah sakit mengerikan ini, Gung, ya. Oke, Arif. Rip. Lu gua foto dulu, Rip. Lu gua foto dulu ya, Rip, ya. Buat thumbnail, Rip. Oke, buat thumbnail. Thumbnail, oke. Buat thumbnail. Tersep dulu, guys. Oke, tersep dulu. Nice. Oke, lalu lah ini kenapa AC-nya guys, AC-nya tembus ini guys, tiang guys, rusak nih AC-nya. Nih naruh gimana sih ini, naruh AC. Yaudah guys, kita keluar dari ruangan ini. AC-nya 3. What? 1, 2, 3. Ini ruang IGD apa ruangan kulkas guys? Ini ruangan daging. Buat nyimpen daging kali ya. AC-nya 3 bro. Dingin. AC berkarat pula. Iya bro, AC berkarat. Oke, ada suster. Suster, suster. Nah ini dia, kayaknya ketemu orang beneran. Orang beneran. Beneran apa beneran ini orangnya ini? Kenapa dia gelagatnya begini guys? Kenapa dia menunduk, bergetar-getar, dan tidak mau menatap kita? Suster. Suster. Ternyata orang sakit juga teman-teman ya. Ya Allah, kenapa kesini? Saya mau main guys, bukan pengen review guys. Oke guys. Oke, udah guys, itu prank ya guys ya, jangan dicari guys ya. Itu hanyalah prank teman-teman. Kita mencari dokter yang sesungguhnya. Dokter yang sesungguhnya gue nggak tahu di mana ya. Kita cari dulu teman-temannya. Ada yang tahu kah di lantai berapa dokter yang sesungguhnya? Wah, itu hantu gila ya tadi ya. Itu hantu gila teman-teman ya. Bang, dokternya gila. Oke, itu dokter gila. Itu bukan dokter guys, itu suster ya. Si suster. Wah! Apa? Kenapa tiba-tiba jump scare? Mainkan ulang guys. Oke. Okay. Let's go. Oke, okay, angkot kita masih di situ. Guys, kemana? Cari dokternya di mana, guys? Ada pocong, Bang. Oh, ada pocong yang ngikutin kita tadi. Oke, okay, itu hanya suster-suster yang sedang mengelamun ya. Ini gua nggak tahu kemana, coba gua ke atas. Apakah di atas ada sesuatu yang bisa kuambil, kupanggil? Di atas kata Simon Space. Oke, okay. Apaan tuh? Ada yang terluka, guys. Tapi ntar dulu ya. Tapi tadi ada bulat-bulatnya di situ. Nah, itu tuh. Please kamu jangan menjadi hantu ya. Saya butuh dokter atau suster yang sesungguhnya, yang beneran. Please.
Please. Ya Allah, suster ngesot. Ya Allah, tidur tidur tidur. Ya. Yo, 1, 2, 3. Oke, tidur. Tidur. Langsung. Apaan nih? What? What? Ini dokternya. Ini dokter rumah sakit sini. Kok dia bersantai-santai saja ketika suster-susternya di luar menjadi gila? Apa ini orang gila? Dia nonton apa ini? Orang mancing? Mancing apa? Berenang, oke. Okay. Ntar guys, kita tonton guys, ini film apa guys? Orang mancing, oke okay, mancing. Terus? Apa nih dia bilang apa? Lo kok berenang dia? Oh diulang-ulang aja ini guys. Yaudah nih kita coba ngobrol ya sama orang ini ya. Coba kita dokter, coba kita ngobrol ya. Semoga ini dokter. Pak, tolong pak, teman saya di ruangan IGD pak, kesakitan kakinya habis digigit orang gila. Oh iya iya iya. Sebentar ya, saya selesaikan dulu nonton film kartunnya. Lanjut ke bawah. Dok, teman saya dok, kakinya buntung dok, kakinya luka, dia diabetes. Tolong 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 dibantuin itu sembuhkan kakinya dok. Malah nonton kartun guys, malah nonton anime guys. Malah nonton kartun loh, dia memprioritaskan kartun dulu loh. Alah, apa sih ini, matiin TV-nya coba. Ini siapa lagi nih? Kayak Bang Wina mukanya nih. Kacamata, mataharinya ada kacamatanya guys. Yaudah nih. Ya ilah dokternya, dokternya mager guys, yaudah. Turun 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 turun. Kok ada kuyang sih? Kok ada kuyang sih? Ya Allah. Ya kuyangnya turun juga lagi. Bentar guys, bentar guys. Wah ini harus harus digocek ini, harus digocek ini. Ada suster ngesot, ada si itu juga tadi. Ya nyangkut dia, mampus. Eh, kita bawa ke sini dulu, kita bawa ke sini dulu. Kalau nyangkutnya di situ tidak mampus, guys. Kuyang, yang sini yang. Oke. Okay. Ini sayangku nih, sayangku. Ayo yang. Sini yang, sini yang. Sini yang, sini yang. Oke. Okay. Nyangkut enggak yang? Nyangkut enggak yang? Oke. Okay. Sekarang kita gocek yang satu ini. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Mari. Oke, okay, mohon maaf teman-teman ya, mohon maaf ya. Ternyata terkejar ya, ternyata terkejar. Ya Allah, dari sini lagi, guys. Dari sini lagi, guys. Ash 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 ash. Ash 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 ash. Oke, okay, nice. Dia udah agak jauh. Nice. Oke, okay, mana tuh kuyang? Oke, okay, kuyangnya nyangkut di atas berarti ya. Kedekatan sama susternya. Iya, tadi kedekatan coy, kurang-kurang jauh aku nariknya ya. Oke, okay, langsung aja kita let's go kan ke sini. Sia, sia. Aman 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 guys, aman guys, aman guys. Apalagi nih? Oh, oh, ruangannya si anu si Arif tadi. Gimana, Rip? Sehat? Sabar ya, Rip. Sebentar lagi dokternya datang. Ya sabar Rip, sabar Rip. Dokternya lagi nonton anime ya. Mana mana pasiennya? Oh Mas India yang tadi katanya habis dicakar kucing. Sakit Mas kakinya? Cakar kucing, digigit orang gila ini Pak. Lu meremehkan penyakit orang gila. Bukan dok, tadi saya bilang teman saya ini digigit orang gila sampai luka parah. Oh masa sih? Ya udah tolong ambilkan kotak obat ya. Oke. Oh masa sih, kagak percaya lagi dokter. Kok dokter kayak gini sih kelakuannya? Nonton anime, pasien ngomong kagak percaya. Gak boleh guys jadi dokter kayak gini guys ya. Ini menyusahkan ini. Oke Rip, saya keluar dulu Rip ya. Tadi disuruh ngapain? Tadi disuruh ngapain guys? Tadi disuruh ngapain guys? Ampun.
Oke, ini ngapain kita? Ngapain ini? Ambilin kotak. Kotak apa? Kotak amal. Ambilin kan obat. Kenapa dokternya nggak ngebawain obat? Nyuruh pasien. Nyuruh keluarga pasien yang bawain obat. What the hell, man? Di mana itu obatnya? Di mana obatnya? Di mana obatnya itu? Wah! Oke, ada pocong ngikutin kita, guys. Jangan mundur berarti ya. Di mana obatnya? Di mana obatnya? Ada di atas, di atas. Oke, naik tangga berarti ya. Aduh, ada pocong ngikutin aku lagi. Ketangkap gak nih kita? Ketangkap gak nih? Oke, aman, aman. Ah, ada lagi! Ah! Oke, mari guys. Mainkan ulang, guys. Langsung ke lantai atas, guys. Walah, suster ngesot. Suster ngepot. Oke, langsung kita naik ke atas, guys. Langsung, guys. Langsung saja, guys. Oke. Ya Allah. Ini jalan turun. Ya Allah, ampun pocong, ampun. Oke, di mana itu obat-obatan, ha? Di mana itu obat-obatan, ha? Mampus pocong jatuh. Lah, pocong kok terbang? Ih, curang. Pocong kok terbang? Mana boleh terbang? Di mana, guys? Di mana, guys? Obatnya, guys. Aduh, suster ngesot ini lagi. Di mana, guys? Obatnya, guys. Lihat kiri kah? Lihat kiri. Sini. Gimana guys obatnya guys? Oh itu, aduh, ma, ah! Kayak mana coba? Oke, lewat sini, ya kan? Lewat sini. Salah. Salah guys, naik tangga guys. Naik tangga belok kiri. Di sini habis itu ada pocong. Oke, kita ke kanan dulu aja, oke? Kita ke kanan, please jangan ada yang jagain please. Oke, nggak ada, nice. Lewat sini aman. Habis itu belok kiri. Belok kiri. Di kanan ada pocong, kita belok kiri aja, oke, nice. Habis itu kita masuk sini lagi. Jangan situ. Habis itu kita ke sini. Ada suster ngepot. Lewat mana ya? Coba lagi guys. Naik ke atas, ya kan? Naik ke atas. Nah, di sini bentar lagi ada pocong nih. Mana nih? Mana pocongnya? Mana? Mana pocongnya? Nah, di sini ada suster. Oke, suster. Pocongnya belum muncul. What? Muncul. Oke, pocong tangkap saya. Aduh, pocong, please. Yaudah, gue mati sama ini deh sekali-sekali deh, nih. Oke, enggak apa-apa, guys. Wadidaw. Berarti jangan belok kiri teman-teman ya. Jangan belok kiri nih, lihat perhatikan nih. Ayo mundur dulu nih, hati-hati. Naik ke sini nih. Lihat nih, perhatikan. Naik ke sini. Belok kanan. Jangan belok kiri, kita ambil kanan. Oke? Belok kiri. Oke? Nah, di sini kita coba jangan. Pocong itu bisa terbang, guys. Bagaimana, guys? Ini apa sih? Ini hapus dulu nih. Oh, pantesan ada notifikasi Free Fire Max masih kebuka, guys. Sabar aja, bang. Ada pocong, bang. Dipojokin. Ntar. Coba lagi, guys. Nih, gue naik. Ya, gue naik nih. Oke, kita tungguin lagi. Kita tungguin aja kali pocongnya di sini, ya. Setuju nggak?
Nah, pocongnya bakal keluar nih, ntar nih. Nah, tuh, ya kan? Ya kan? Tapi kita gak bisa lurus, guys. Bisa. Kita ambil kanan. Nice. Let's go, guys. Sini, guys. Oke, pocongnya sini masih ikutin kita, guys. Aduh, ada pocong satu lagi yang jagain di sini, guys. Bagaimana, guys? Ampun, pocong, jangan tangkap saya. Wah, aman. Aman, guys. Belok kiri, guys. Nice! Wow! Guys, ada suster, guys. Ada suster, guys. Tepuk tangan suster ya, guys. Gua berhasil melewati rintangan hantu-hantu tadi, guys. Permisi ya suster ya. Saya tahu kamu suster yang gila tadi kan di bawah kan. Permisi ya, saya ambil medkitnya dulu ya. Dokter aneh. Masa gua disuruh nyari kotak-kotak sampai kayak gini. Bener tuh kata Agung. Dokter aneh. Masa gua disuruh nyari kotak. Aduh, ini suster dan dokter pada kenapa ya? Guys, ini susternya kenapa, guys? Suster ini tau gak? Di dalam nama suster, di dalam suster ada sus, ya. Ingat, di dalam kata suster ada sus. Langsung aja guys. Mari guys. Please, jangan ada hantu. Aduh, ada suster ngesot. Oke, kayaknya kita harus ke kiri dulu. Semoga kita bisa turun ke bawah lagi. Ada pocong. Pocong kiri dan kanan. Oke, gue tahu nih harus lewat mana nih. Oke, lihat nih, perhatikan. Oke, perhatikan. Oke, lewat situ nggak bisa. Lewat sini kan. Tapi ada pocong tadi, ada pocong. Nah, pocongnya langsung kita gocek ke sini, guys. Nah, sini, gocek sini. Nah, gitu ya, guys ya. Gitu, guys. Caranya, guys. Oke. Nah, di sini tuh ada pocong. Eh, udah hilang. Nice. Oke, kita puterin, guys. Di mana sih Agung? Aduh, ada kuyang, bro. Lihat mana, bro? Aduh. Seingatku ini masuk. Ini pintu masuk, guys. Oh, itu tuh ruangan IGD. Oke, kita gocek dulu nih kuyang. Kruk. Sini. Sini yang. Sini. Oke. Lari, guys. Masuk, guys, ke IGD, guys. Lah, mana? Lah, mana mereka? Wih, Arif mana, Arif? Lah, ada kemana? Susah-susah diambilin kotak-kotak pada ngilang sekarang. Waduh, guys, Arif bawa kemana, guys? Wah. Aduh, Arif. Ayo, sini suntik dikit. Gak sakit kok, ntar dipotong kakinya biar gak busuk ya. Ayo sini disuntik dikit, enggak sakit kok, ntar dipotong kakinya biar enggak busuk. Kok dipotong sih, dikasih antibiotik lah dok. Kok dipotong dok? Arif enggak diabetes dok, saya bercanda dok. Kabur Rip. Ayo Rip, semangat Rip. Arif. Kenapa gak digendong, Gong? Agung. Ya Allah, Agung. Sini, saya gendong, sini. Arif. Semangat, Arif. 1, 2, 3. Kakimu udah sembuh, Rip. Gak ada lukanya, Rip. Gak usah bohong, deh, Rip. Kakimu udah sembuh, Rip. Gak ada lukanya, Rip. Udah, Rip. Ini diapain, guys? Tolongin, Bang. Cara tolonginnya gimana? Gak bisa diklik. Gimana nih? Kita lihat animasi matinya gimana. Begitu doang, guys. Diapain, guys?
ketabrak pakai angkot. Oh, kita cari angkot. Oke. Gue coba cariin angkot ya. Oke, Agung, kamu tunggu ya, Agung ya. Angkotnya di mana, guys? Oh, di depan. Di depan, guys. Oh, nah gini aja biar enak nih. Udah enggak dikejar kan si Arifnya? Arifnya udah enggak dikejar, guys. Mantap, guys. Pancing dokternya itu udah gue pancing. Terus gimana? Kita naik masuk ke mobil, gak bisa, guys. Tabrak pakai mobil gak bisa, guys. Si Anu kemana? Si Arif kemana, guys? Lah, Arif ngapain keliling lapangan? Kemana guys? Si Arif kabur. Itu Arif lagi lari-lari. Ya Allah, ini dokter gila juga nih. Nunggu Arif ke mobil. Ya Allah, Arif, lu salah arah, Arif. Kocak banget nih, Arif. Arif mau ke mobil dia. Ya udah, ini kita keliling-keliling dulu nih sama si Pak Dokter. Oke. Dokter enggak waras, Gong. Masa kaki gua mau digergaji? Coba lewat lift ini, Rip. Kali aja dia enggak bisa ngejar. Coba lewat lift. Oke, tiba-tiba kita ke lift, guys. Kita tadi di lapangan, guys. Sekarang disuruh ke lift. Ada apa di lift? Oke, kita di dalam lift, guys. Arif mana, guys? Oh, ini Arif, guys. Rip, gue foto dulu, Rip, ya. Gue screenshot, Rip, ya. Oke. Saya save dulu fotonya, ya. Saya save dulu, nih. Oke. Bagus tuh, fotonya tuh. Ruang bawah tanah. What the hell? Ruang bawah tanah, bro. Tapi cakep juga ruang bawah tanahnya. Kenapa rumah sakit di ruang bawah tanah? Terus Arif mana? Rip. Ya udah deh, guys, kita coba cari pertolongan di sini, guys. Walaupun gua enggak yakin ya, tuh. Di sini aja tuh susternya minta tolong, gimana coba? Di sini aja tuh Arif minta apa sih, si susternya minta tolong, kakinya pincang. Lah, gimana coba? Gimana coba, guys? Belok kanan. Oh, itu. Oke, ada ini nih. Oh iya. Harusnya di kotak obat ini ada pereda nyeri dan obat penenang ya. Tinggal gua kasih aja ke Arif. Bodoh, itu bekas orang, Agung. Guys, ini, guys, perilaku yang jangan ditiru, guys. Ini kelakuannya, guys. Kelakuan Agung ini jangan ditiru, guys, ya. Mentang-mentang di rumah sakit enggak ada obat. Oh, kotak obat yang ini kali. Yang di sini kali ini, yang sebelah kiri. Gua kira kotak obat yang di tong sampah. Gua kira yang ini, guys. Sorry, guys. Ternyata yang di sebelah sini, guys, ya. Aku kira dia bakal ngambil bekas obat yang di tong sampah, teman-teman. Ternyata ada di sebelah kiri. Oke. Salah mengira gue. Oke, ada kursi roda sekarang. Lewat sini tadi ya, lewat sini, guys, ya. Halo, Bang, maaf telat. Iya, enggak apa-apa, yang bocil telat nanti tinggal nonton replay biar seru ya. Kalian tuh kalau nonton tanya telat, coba nonton ulang lagi aja. Aduh, berdiri dia, guys. Lihat mana, guys? Kita coba pancing dulu kali ya. Pancing terus putar balik, guys. Oke. Sini lo. Suster sus. Oh, kurang maju. Sini sus. Sini sus, maju dulu sus. Sini. Mepet kiri. Oke, okay. Mepet kiri. Oke. Okay. Mepet kiri. Eh, enggak bisa digocek, guys. Dia lari kenceng, guys. Udah, kita putar balik di sana aja, guys. Oke. Okay. Ada lukisan-lukisan. Nih, rumah sakitnya cakep nih yang di sini nih. Enggak kayak yang di atas tadi ya. Ini di bawah tanah loh padahal. Di bawah tanah tapi bagus, guys. Apa enggak curiga kita, guys? Ah, sini kan tadi kan belok kanan lagi. Nah, itu dia. Suster gila tadi udah enggak ada ya. Langsung aja kita ke lift. Ini obat penenang dan pereda nyeri. Harusnya bisa bikin lu agak mendingan. Nah, masalahnya Agung ngerti enggak cara nyuntikin ini? Dia suntiknya di mana, guys, kira-kira, guys? Ini Agung ini
Dari kapan Hari sok tahu mulu ya? Yang si sok tahu ini siapa ya? Coba-coba. Arif apa Agung ya? Ah, gak tahu dah gue, pusing. Nih, Arif sama Agung emang nyusahin, guys. Oke, okay. Rip. Kita keluar, Rip ya. Banyak cewek-cewek di luar, Rip. Lu harus lihat, Rip. Banyak cewek di luar sana, Rip, tapi mukanya jelek. Mukanya ini ya, mukanya rusak, Rip. Nih, gua coba cari satu, Rip. Mukanya kayak zombie, Rip. Tapi dia suster. Suster sus. Tuh, itu bukan suster ya, Rip ya. Itu orang jual ginjal ya. Itu biarin aja, Rip. Gak usah ditemanin, Rip. Oke, Rip, kita coba cari suster sus tadi. Tadi dia bisa berdiri, Rip, bisa lari. Seenggaknya setengah tubuhnya itu manusia lah ya, Rip ya. Oke, ini belok kiri apa kanan, guys? Oke, sepertinya kita belok kanan saja, guys. Aman-aman, sejauh ini aman, guys. Aman-aman, sini. Oh, belok kanan berarti, guys. Belok kiri tertutup, guys. Tuh. Oke, ada tanda nih di sini. Sudah kuyang. Kemana nih? Di situ ada pintu keluar, tapi dijagain sama kuyang. Kita bisa lewat nggak ya? Kuyangnya kayak gini, guys. Ini pintu keluar. Pintu keluar, guys. Gimana caranya kita keluar? Tapi di sini dijaga kuyang. Gue masih bingung, guys. Gue udah berkali-kali ngomong, ya. Kenapa nih kuyang nggak kita tangkap aja? Kan di situ kan ada daging, ada ginjal, ada usus, ada liver, ada jantung. Harga ginjal berapa coba? Mahal, guys. Bisa beli PS2, guys. PS5, sorry. Bisa beli komputer, guys. Bisa beli HP iPhone. Ya Allah, kencang sekali dia. Ya Allah, gong. 1 miliar kata Brahma tuh, 1 miliar guys bisa beli rumah. Aduh, kepencet mulu dah. Oke. Ini diapain dulu ya kuyang ya? Berarti bukan lewat situ keluarnya. Percuma, enggak ada bulat-bulatnya udah di situ. Percuma, guys, lewat jalan lain, guys. Oke. Itu aja, guys, ya, tips dari aku. Aduh, ada suster. Suster, ampun, suster. Ya, suster ngejar, guys. Tips dari aku, kalau kalian ketemu kuyang itu jangan lari. Tangkap, guys. Itu kesempatan kalian, guys, untuk menjadi kaya raya, menjadi miliarder. Jual hatinya, jual ginjalnya, jual semuanya, jual kepalanya, dipisah-pisahin, udah. Tapi kasihan sih yang ini, yang membelinya. Ih, kenapa tuh? Ngeglitch. Tapi kasihan ini, guys, yang beli ginjalnya, guys. Ginjalnya terkutuk, guys. Ada jinnya. Ginjalnya ada jinnya, guys. Ini kemana? Semua dijaga. Aduh, kok dijaga? Aduh. Oke, guys, lewat sini, guys. Cuma jalan ini nggak dijagain, guys. Kiri, kanan. Oke, ke kiri, guys. Kita jangan lewatin jalan yang dijagain, ya, guys, ya. Berarti hantu-hantu ini tuh memberikan kita petunjuk, guys. Ada kuyang, guys. Kemana, guys? Guys, ada kuyang, guys. Kemana ini, guys? Aduh. Kemana, guys? Dikejar, guys. Oke, kita kesini, guys. Oh, aman. Belok kanan. Belok kanan, guys. Yang mana nih? Mana jalan nih, guys? Pamit, bang, mau mandi. Iya, mandi dulu aja. Sambil nonton kalau mau mandi. Duh. Kemana ini? Oh, ini, guys. Kayaknya gue perlu cek darah lu, Ren. Buat mastiin lu terinfeksi virus apa enggak. Lab cek kesehatan. Guys, Agung dan Arif sudah tiba di laboratorium buat ngecek darah ya. Tapi siapa nih yang ngecekin? Apakah Agung? Gila nih Agung ya. Multitalenta banget, guys. Tuh, lihat. Anjir, bro. Laboratorium, bro. Gue perlu mastiin lu terinfeksi virus rabies apa enggak. Soalnya kalau sampai kena rabies. Oh, gue baru inget, guys. Nih, gue kasih tahu ya.
Arif ini selain udah menjadi dokter, ya, dia udah menjadi teknisi, guys. Kemarin dia udah apa ngerakit kereta, ya nggak sih? Dia kemarin ngerakit kereta, ngejalanin kereta, tapi keretanya meledup, ya. Itu karena dia sok tahu, teman-teman. Dia sok tahu mengendarai kereta dan menyalakan kereta, ya. Keretanya meledup. Ini sekarang dia sok tahu menjadi dokter, sok tahu segala macam obat-obatan. Ini gue takut banget nih kakinya Arif meledup juga nih. Oke guys, screenshot lagi guys. Ini bagus guys. Nah, nengok kanan pula dia. Thumbnail nih, thumbnail guys. Di save dulu guys. Save. Oke, okay, nice. Sebenarnya gue belum pernah ngambil sampel darah. Cuman pernahnya nonton di YouTube aja. Parah banget guys. Sebenarnya gue belum pernah ngambil sampel darah. Agung belum pernah ngambil sampel darah. Cuma pernah nonton di YouTube. Di YouTube, guys. Nonton di YouTube, guys. Guys, jangan ditiru, guys ya. Kelakuannya Agung, guys ya. Gini, guys, gue kasih tahu ya. Gue kasih tahu teman-teman semua. Kalian jangan berani-berani ngobatin teman kalian yang sakit parah hanya dengan cara nonton tutorial di YouTube, ya. Kalau teman kalian sakit atau kalian sedang sakit, sakit parah yang kalian gak ngerti cara ngobatinnya gimana, itu jangan cari cara ngobatinnya di YouTube, jangan guys, jangan. Mending ke dokter langsung. Karena apa sih istilahnya tuh? Diagnosa orang tuh beda-beda, guys, ya. Kalian mengira, "Oh, aku sakit ini ternyata. Oh, kok gini ternyata?" Ternyata penyakitnya bukan seperti itu, teman-teman. Bisa jadi begitu ya. Misalnya nih kalian sakit leher. Sakit leher ya karena kram misalnya, kram otot misalnya nih. Tapi kalian gak sadar kalau itu kram otot. Nih, gue kasih tahu ya. Kalian sakit leher, kram otot di bagian leher. Tapi kalian gak sadar kalau itu kram otot ya. Terus kalian searching di Google tanda-tanda penyakit sakit di leher. Kalian searching di Google. Nih, gue kasih tahu nih. Gue contohin nih. Sakit leher pertanda apa? Otot leher tertarik, terjepit, pengapur sendi. Pokoknya guys, kalau kalian nyari di Google guys atau di YouTube, itu hasilnya kadang gak sesuai guys. Oke, gue kasih tahu nih, hasilnya kadang gak sesuai. Dikira ada tumor lah, penyakit apalah gitu. Padahal penyakitnya cuma itu guys, apa, otot kejang doang guys. Jadi kalian jangan berani-berani ya. Berani-berani boleh, tapi jangan langsung mendiagnosa diri kalian seperti yang dikatakan oleh Google, guys. Mending ke dokter, guys, diperiksa dulu, oke? Dikasih lihat sama dokter, guys, ini. Jangan kayak Agung, guys, ya. Jangan kayak Agung, guys. Ini penting banget, guys. Gua kasih tahu ke kalian. Jangan juga nonton konten-konten kesehatan di TikTok, guys, oke? Harus ke dokter langsung, guys, ke rumah sakit. Nah, itu aja gua kasih tahu ya, penting banget itu. Itu penting, guys. Jangan mendiagnosa diri sendiri, guys. Gung. Sorry, Arif. Gimana, Arif? Sehat? Ini saya bawa suntikan, Arif. Mau saya suntik, Arif? Gak sakit, kan, Arif? Lu percaya aja sama gua. Anjir, bro. Agung nyuntik, bro. Guys, nyuntik di sini itu, guys. Itu gak sembarangan, guys. Ada urat nadi, guys. Ya, jarum itu harus masuk ke urat, guys, biar darahnya diambil, guys. Kalau sembarang suntik, suntik kemana, guys? Siapa tahu kena ginjal di sini, siapa tahu ya, nih ada ginjal di sini kalian nih, ada hati, ada jantung kalian di sini, guys, gimana, guys? Jadi, guys, jangan sembarangan, guys. Mana lu, kaki lu udah sembuh belum? Oke, guys, periksa. Nah, bener bukan gua. Alat ini menunjukkan kalau lu terinfeksi parah banget. Lu butuh vaksin, Rip. Ah, si sok tahu ini mengatakan. Nah, bener dugaan gua. Alat ini menunjukkan kalau lu terinfeksi parah banget. Lu butuh vaksin, Rip. Siap, Agung, siap. Oke, ambil obat di sini, guys. Oke. Aduh, vaksinnya ada 2 macam lagi. Gua enggak tahu nih yang mana yang harus disuntikkan. Mampus. Ngarang aja, Gung. Udah, nih gue nontonin lo doang nih, Gung. Oke, Arif. Gue kasih tahu ya, Arif ya. Gue suntik ke lo tadi. Gue ambil darah lo.
Gue periksa darah lu di mesin tadi, di mesin yang sana, ya, di mesin yang sana tuh, tuh lihat, coba lihat tuh, mesin yang sana, coba lihat, coba lihat, mesin yang sana tuh, lihat gak? Lihat gak? Ya, yang itu, yang itu tuh. Nah, lihat, oke. Okay. Sekarang dengerin gue. Tadi aku nyuntik kamu, ku periksa di situ darahnya, katanya kakimu itu, lukamu itu terinfeksi virus, oke? Okay? Sekarang nih ku kasih obat nih. Bro, paket data gua habis. Paket data gua habis. Gua butuh internet buat ngecek jenis vaksin ini, bro. Pinjam HP lu dong. HP gua ketinggalan di angkot, bro. Ya. Kita keluar lagi, guys. Ke angkot lagi, guys. Si Agung segala nontonin YouTube dulu lagi. Oke, guys. Sekarang kita... Rip, lu di sini aja, Rip, ya. Jangan keluar kemana-mana, Rip. Tungguin sini, Rip. Gua ke angkot ambilin HP lu. Oke. Guys, kita harus ke angkot ngambil HP Arif buat tethering, ya. Karena HP Agung enggak ada kuota. Kuotanya habis buat nontonin ini doang. FF doang. Main FF doang, guys. Habis guys kuotanya, guys. Lift ke atas mana, guys? Liftnya mana, guys? Gua lupa. Aduh, jauh pula ini. Jauh, guys. Jauh. Jauh sekali, guys. Keburu Arifnya terinfeksi dong. Bisa jadi. Aduh, ada kuyang. Jauh, guys. Ini, guys. Kemana nih jalannya? Gue lupa lagi jalannya. Gue lupa, guys. Jalan pulang kemana, guys? Jalan ke atas, guys. Kita butuh lift. Kita butuh lift, guys. Itukah? Itukah? Sanakah? Sanakah? Itukah? Benerkah? Please, iya dong. Iya dong, please. Iyain aja dong, please. Apaan tuh? Kok ada darahnya? Apaan tuh? Kurus bisa lewat. Oke, kurus bisa lewat. Itu kenapa, guys? Ada darahnya, guys. Kurus bisa lewat. Kurus bisa lewat. Oke, kalau kita kurus bisa lewat, guys. Lewat, guys. Eh, ada kuyang, guys. Ada kuyang, guys. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Belok kanan, guys. Belok kanan, guys. Let's go. Dari mana itu? Dari mana itu, guys? Berarti gendut gak bisa lewat. Gak tahu, guys. Orang gendut mah lemarinya dirubuhin. Perasaan kuyangnya jauh, kok ketangkep ya? Mana ini pulangnya, coy? Jalan pulangnya mana, guys? Liftnya mana, guys? Liftnya, liftnya, liftnya. Aduh, ada kuyang lagi. Kayaknya muter-muter deh gue. Kayaknya gue muter-muter, guys. Ya gak sih, guys? Kayaknya gue muter-muter ini, guys. Apa beda? Apa beda ini? Apa beda jalannya? Apa beda, guys? Lah iya, muter-muter, coy. Ngapain gue muter-muter? Di kuyang itu. Oh, di kuyang tadi. Di kuyang yang jagain itu tadi. Oke, gede. Oke, deh. Oke, 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 oke. Oh, gua tahu, gua tahu, gua tahu, gua tahu. Kita gocek kuyangnya dari situ, dari lemari. Kita gocek ini ya, guys. Kita gocek apa? Kuyang tadi. Kita bawa ke lemari, guys. Ke lemari sempit. Siapa tahu kuyangnya enggak bisa lewat ya. Bukan yang di lemari. Oh. Bukan. Yaudah yuk, kita lewat sini, guys. Lewat sini, guys. Oh, bukan yang sana kah? Iya sih, gak ada jalan sih di situ. Gak ada jalan sih. Gak ada jalan, guys. Itu kuyang dari mana? Alah, kepencet mulu. Nyebelin banget. Aduh. Udah, lewat sini aja dah. Putar balik, guys. Bang, coba lu gocek pakai lemari. Gocek pakai lemari. Udah enggak bisa, guys. Kita balik aja, guys. Gua jadi ngomong guys mulu, guys. Gimana nih, guys?
Biasanya gue bilang guys itu bukan guys tapi teman-teman ya. Gimana nih teman-teman? Nah, gitu. Gue jadi ngomong guys-guys mulu guys. Gak apa-apa ya guys ya. Gini aja guys. Apa adanya dulu guys ya. Ulang guys. Ya Allah dari sini ngulangnya. Kabur. Oke, aman guys. Gua yang enggak ngejar kita guys. Nah, di sini guys. Di sini bro. Oh, belok kiri sana ya guys ya. Yang sini yang. Ayo yang. Yang. Ampun kuyang, jangan kejar aku kuyang please. Kuyang please. Yang jangan. Ampun yang. Oke, suara udah hilang guys. Suara kuyangnya hilang guys. Kita belok kiri. Aduh, belok mana lagi nih guys? Lurus aja guys, coba. Oh ini liftnya. Ya ada yang jagain guys. Siapa ini? Dokter gila. Aduh. Oke, dokter gila. Sini lo dokter. Dokter gila guys, ngikutin kita guys. Ya jaga. Ya nungguin situ lagi dia. Ayo pak. Sini pak. Suntikannya guys, gede banget guys. Bawa gergaji. Bodoh banget. Dapat dari mana tuh gergaji ya? Oke, kita putar balik sana guys. Putar balik ya guys. Itu kuyang bukan sih. Ini kuyang bukan nih. Kalau kuyang gua gila sih. Kalau itu kuyang gua gila sih. Kuyang pun enggak apa-apa ya. Kita belok kanan soalnya. Oh, ini anu guys, apa buat memadamkan api guys. Itu dokternya di situ. Let's go, kita ke lift. Pintu teater 1 telah dibuka. Apa nih? No, angkotnya! Woi, itu angkot gua minjem anjir, orang gila bro ngikutin kita bro. No! Gimana kita pergi dari sini guys? Aduh, ini angkot pak supir. Ini bukan angkot kita guys, angkotnya minjem. Mati deh gua. Angkotnya dibakar sama si orki itu lagi. Jogetnya gitu lagi dia. Aduh guys, mana nih guys? Ada pocong lagi. Guys kemana ini guys? Aduh ada orang gila. Aduh gimana ini? Gimana? Ke atas bang, ke atas. Oke ke atas. Oke, sini lu semua para hantu, makhluk-makhluk dunia gaib. Sini semua naik tangga bisa enggak? Pocong naik tangga bisa enggak? Enggak bisa kan pocong naik tangga? Dasar lemah. Percuma jadi hantu. Oke, sini enggak ada. Bunuh orang gilanya, Bang. Emang iya? Emang bener disuruh bunuh? Kemana ini, guys? Wih. Pocong ngikutin kita, bro. Ke atas di break ngambil medkit. Wow. Pocong, ada pocong di belakangku. Tolong. Ah, tangganya lama. Di mana, guys? Ke tempat ambil medkit apa? Cari balet, baletnya di atas. Atas mana, teman-teman? Kemana guys? Sini nggak ada. Sini nggak ada guys, nggak ada guys. Ya guys ya, nggak ada nih. Gue puterin. Di bilik medkit tadi. Gue nggak tahu guys, gue lupa guys. Beneran, gue lupa. Nggak ada juga di sini. Di mana guys? Cari pintu di atas.
Semua pintu udah gue semua pintu udah gue jelajahi, guys. Gimana, guys? Balik ke lift kayaknya, bukan? Oh, balik ke lift, balik ke lift, balik ke lift. Oh, itu coy, ini coy. Wah, kalian sesat nih nyari pintu di atas, parah banget. Pintunya di sini. Apaan tuh? Apaan nih tengkorak? What? Tengkorak, guys. Ada kerangka manusia, guys. Waduh. Astaga, rumah sakit apa sih ini? Masa pasien gak terurus sampai gini? Tinggal tulangnya doang. Innalillahi, guys. Bayangkan, guys, kalian sakit di rumah sakit tapi gak ada yang ngurusin. Kalian tertidur di rumah sakit, ya. Kalian tertidur di rumah sakit, gak ada yang ngurusin. Mati di rumah sakit, gak dikuburin. Sampai kalian jadi tulang-tulang belulang, guys, di rumah sakit, guys. Gak ada yang tahu, guys. Terus ngapain kita kesini? Terus ngapain? Ngambil apa kita kesini? Buat apa kita kesini? Hah? Perlu keperluannya apa kita kesini? Tunggu sejenak, apa nih? Apalagi nih? Apalagi nih? Hah? Apalagi, hah? Apalagi, hah? Kemana lagi, guys? Kemana lagi nih, guys? Ke atas kah? Ke atas kah? Oke, mobil kita masih kebakaran di sana, guys. Oke, coba kita ke atas, guys. Coba kita ke atas, guys. Siapa tahu udah bener sekarang kita ke atas. Ah, gak ada apa-apa. Coba ke lift, coba ke lift, coba ke lift, ke lift, 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 lift. Ambil HP-nya, Bang. Emang bener ambil HP-nya? Gak bisa, guys. HP-nya di dalam mobil. Mobilnya kebakar. Gimana coba? Ini rumah sakit gak ada WiFi apa? Liftnya di mana liftnya? Liftnya di mana liftnya? Liftnya di mana, guys? Di mana, guys? Ke atas, Bang, ke atas, ke atas. Oke, ke atas deh, ke atas. Ke atas nih kita ke atas. Ke Arif, ke Arif. Oke, kita ke atas. Please jangan ada pocong di antara kita. Please, please pocong jangan ganggu aku, please. Aku ingin mencari obat-obatan ya, guys, ya. Nah, ini obatnya di mana gua enggak tahu, guys. Semoga gak ada pocong, guys. Oh, oke, itu dia. Ada yang jagain tuh, ada yang jagain, guys. Ada yang jagain, guys. Kita tarik dulu gak sih, guys? Eh, ada kuyang juga di situ. Mama, 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 kuyang ini cepet jalannya, coy. Curang, 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 kuyang, curang, kuyang, curang. Please, kuyang, jangan tahu kau curang. Kuyang, 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 please, 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 please. Putarin dulu, guys, putarin dulu, guys. Gimana kita? Gimana kita? Ah, Allah, kita di sini, guys. Ayo, guys, ini tangga, guys. Ini tangga, guys. Ini tangga, guys. Berarti kita oh, gua tahu. Aku ada ide, aku ada ide. Aku ada ide, teman-teman. Aku ada ide, tuh. Aku ada ide. Eh, bukan di sini. Sebelahnya, guys. Sorry, guys, sendawa, guys. Maaf, guys, jorok, guys. Nah, kuyangnya udah hilang. Kuyangnya udah hilang, guys. Masih ada, guys. Masih ada, guys. Gimana caranya? Dijagain dua kuyang di situ. Cewek. Bukan lu, eh. Gimana, guys? Caranya, guys? Tadi di mana? Tadi di mana? Di sini ya, di sini ya. Eh, bukan. Sana berarti. Sana berarti, guys. Sini kah, guys?
Kuyangnya, aduh masih ada kuyangnya guys. Gimana caranya guys? Tar, coba lagi guys. Jadi ketika kuyangnya muncul, kita langsung muter guys. Oke, kuyang, halo kuyang. Kuyang kamu di mana kuyang? Set, udah. Muncul kuyangnya. Oke. Aduh, kuyang, belum siap. Curang anjir, gua udah deket banget dia baru muncul, guys. Oke. Coba lagi guys. Gue bingung cara gimana itu anjir, susah banget. Bang, main Garden of Banbat 4. Gue udah berkali-kali, beratus-ratus kali bilang guys. Ya guys ya, Garden of Banbat 4 tuh belum ada, belum rilis gamenya. Gimana sih? Set, dah kabur. Bingung gue guys. Oh, kuyangnya ada di situ. Guys, itu guys ya. Nih, gue lari nih. Gue oke guys, kita saksikan. Kita saksikan barbarnya si Daipan di stack ini teman-teman. Semoga berhasil ya, gua harap berhasil sih. Udah guys, gak pakai lagu guys, gak pakai guys. 1, 2, 3. Duluan dia guys. Berarti kurang dimajuin guys, kurang maju. Oke. Okay? Kurang maju coy. Coba lagi guys. Udah mau berhasil guys tadi guys. Ini ngapain Ciwi.com nih bikin stack kayak gini anjir. Harusnya dia nyangkut dulu guys. Bukan kayak gitu guys. Sing. Mati terus. Anjir aku udah live stream udah 1 jam anjay. Nyangkut di sini doang anjay. Anjay gurinjay ini bos. Gak asik kuyangnya. Ini kuyangnya susah bro. Jaraknya tuh gimana gue gak tahu guys. Jarak trigger ya guys. Sini kah? Sini. Langsung mundur. Nah oke, okay. Dia nyangkut di situ, nice. Nice bro. Dia nyangkut di situ guys. Dia menyangkut di situ. Tapi siapakah yang tercepat? Cepetan aku. Ah! Let's go. Loh, lagunya gak nge-play. Telat dong. Guys. Gua tuh mati apa menang, guys? Gua tadi mati apa menang, guys? Gua mati loh, tapi menang loh. GG kan? Udah. Berarti vaksin yang jenis PEP ini yang harus aku kasih ke Arif. PEP. Iya bisa connect internet. Oke, vaksin PEP guys. Oke, Agung, dokter-dokterannya sudah cukup ya Gung hari ini.
Kuyang, please kuyang hilang. Oke, kuntilanaknya hilang, guys. Kuyang juga hilang. Oke, ada suster ngesot di situ, guys. Kita lewat sini aja, guys. Sekarang kita kembali ke lift, teman-teman. Ada pocong! Ada pocong di belakang, kok ada pocong. Di belakang kok ada pocong, guys. Turun. Liftnya di mana, guys? Gua lupa, guys. Liftnya di mana, guys? Wah, itu liftnya. Aduh, orang gila ini masih aja. Ting-dung. Nah, ini tuh... Oh ya, sini. Eh, kesana coy. Gue inget coy. Jalan sana coy. Oke. First of Atom, kapan lagi bang lanjut? Kalau udah 1000 like... Wah, apa ini? What the hell, man? Apa ini, guys? Hantu apa ini, guys? Coba lewat sono. Aduh, yang bener nih. Lewat sini nih. Anjing, bang. Doggy, what? Kenapa ada hantu kayak gitu? Hantu-hantu apa, guys? Tidak ada sejarahnya hantu di Indonesia seperti ini, teman-teman. Ntar belakang kok ada ngikutin? Oke, nggak ada. Di mana? Nih, oh, oke, kita harus ke sana, guys. Ini ada titik-titik, guys. Bisakah kita gocek ini? Oh, dia jalannya lama sih. Dia jalannya lama, guys. Ayo, doggy. Hey, doggy. Kruk. Doggy. Hey, doggy. Aduh, guys. Susah, guys. Tidak semudah itu, guys, ngomong goceknya, guys. Aduh, guys, gimana ini, guys? Mama. Oh. Oke. Okay. Nice, guys. Tinggal lurus aja. Kurus bisa lewat, oke. Okay. Kita ke sini serius. Tadi kayaknya bukan ke sini deh kita tadi. Pintu ini kayaknya gue belum pernah lihat deh. Mungkin nanti gue harus kesini lagi. Tapi ruangan Arif tadi yang mana ya? Nah, itu dia masalahnya. Ruangan Arif di mana? Lupa kan kita? Aduh, guys. By the way, ini darahnya template ya, guys. Dia beli dari Google. Ya udahlah, biarin. Hey, Hafiz Gabut, welcome to Epic Member. Yo, Hafiz Gabut. Bener-bener gabut kamu ya. Jadi Epic Member, bukan Rare Member ya. Silakan digunakan ininya, Hafiz Gabut ya, apa emoji keren di channel ini ya. By the way, gue bakal nambah emoji sih, guys. Gue bakal Arif, bangun Arif. Astaga, Rip. Sorry, Rip, tadi gue kelamaan muter-muter, bingung soalnya. Pakai angkotnya dibakar orang segala. Iya, Rip, angkotnya Rip dibakar orang gila, Rip. Ini gue suntikin. Apa nih sinematik? Sinematik, guys. Ada apa, guys? Ada apa nih? Kita santai dulu, Rip, di sini. Ya. Sampai lupa ikan, baru kita lanjut lagi. Meski gua juga enggak tahu bakal ketemu setan apa lagi nanti. Kita santai dulu di sini, dah. Rip, sampai lu baikan baru kita lanjut lagi perjalanan pulang ke kota. Meski gua juga enggak tahu bakal ketemu setan apa lagi nanti. Oh no, bersambung guys. Game berikutnya terjebak di alam setan, guys. Satu kawan sejati lebih baik dari 100 sahabat palsu. Guys, dibaca guys. Satu kawan sejati lebih baik dari 100 sahabat palsu. Emoji tepuk tangannya, guys. Nih, Ali. Gila, gua terharu banget dengan hubungan persahabatannya Arif dan Agung ya, teman-teman ya. Bahkan nih, guys ya, gua kasih tahu aja, guys. Gua tuh di dunia nyata, guys, enggak punya sahabat, guys ya. Gua tuh punya kawan ada banyak, tapi
punya sahabat yang kayak Agung ini guys, gue gak punya guys. Ya, gue tuh bener-bener independen guys, sendirian doang guys di dunia ini guys. Kalau kawan-kawanan banyak guys, teman-temanan banyak guys. Jadi tapi kalau sahabat-sahabatan guys, gak tau kenapa gue gak punya guys. Kalau bersahabat-sahabat yang kayak gini tuh guys, gue tuh agak-agak gimana guys ya, agak-agak menggelikan gitu guys soalnya guys. Ngerti gak guys maksud gue guys? No lab bang, bukan no lab guys. Kuotas yang sangat bagus dan relate di kehidupan, betul. Ya ini satu kawan sejati lebih baik dari 100 sahabat palsu. Sahabat palsu itu maksudnya contoh teman-teman yang datang ke kita cuman ketika ada perlunya aja guys. Tapi ketika mereka bersenang-senang, ketika mereka sedang apa ya misalnya tuh sedang liburan apa, kita tuh nggak pernah diajak guys. Kita tuh orang yang dikucilkan guys. Kita tuh cuma dicari ketika mereka butuh doang guys. Kalau diajak main nggak pernah guys. Nggak pernah diajak main dah itu guys. Kalau kita susah yang datang siapa guys? Nah itu dia guys. Kalau kalian lagi susah, lagi sakit, lagi nggak ada duit apa, siapa yang bakal datang ke kalian? Itu sahabat kalian guys, sahabat sejati kalian, teman sejati kalian adalah orang-orang seperti itu guys. Ketika kalian gak ada duit, ketika kalian sedang jatuh, ketika kalian sedang sakit, yang nengokin kalian guys, itu adalah teman kalian yang sebenar-benarnya guys. Ketika kalian sedang dalam keadaan sangat terjatuh guys. Kalau teman-teman yang ada di saat kalian sedang banyak uang ya, sedang mendapatkan kesuksesan, sedang mendapatkan rezeki berlimpah, teman-teman kalian datang nih, hati-hati guys ya, hati-hati aja guys, gue sih tahu guys, hati-hati guys. Gak apa-apa menerima teman-teman kalian yang datang di saat kalian sukses tuh, gak apa-apa guys, tapi hati-hati guys, itu aja guys. Oke, thank you teman-teman yang sudah menonton live stream ini, jangan lupa like dan sebarkan ke teman-teman kalian yang gak punya teman ya. Oke, itu aja. Mungkin besok kita akan mainkan lagi nih terjebak di alam setan ya. Kita sebut nama dulu yuk. Ada Virus Ardana, ada Refti, ada Henny, ada Purwati, ada Nazril, ada Ilham, ada Bahtiar, ada Kenzo, ada Deki Virgian, ada Hafiz, ada Deren, ada Hafiz Gabut, ada Adli Sweet. Thank you ya Hafiz Gabut, Hafiz Gabut ya. Ada Adli Sweet, ada Netan, ada Asga Nur Putra, ada Obid, ada Nazi, ada Sono, ada Kenzo Indonesia, ada Zopita Vita, ada Sopir Asul, ada Fahri Fis, ada Imam Hanafi, ada Restu Gusti Ramadan, ada Aci Hemcom, ada ZXZZ Gaming, diganti namanya ya, jangan kayak gitu, sulit dibaca ya. Ada Bahtiar, ada Said IZ, ada Hafiz Maulana, ada Hamzah, ada Ravelo, ada Henny, ada Dia, ada Katie, ada Ahmad Fikri, ada Bani Mika, ada Dewi Rohmah, ada Kenan Reseno, ada Jaya Bae, Deren Fernando, ada Hyperwoto, ada Venox Gaming, Rahman Leo, dan yang terakhir ada Dewi Aprilia, dan Hengker Jawa, Dimas, SpongeBob Dakwah, Jovita Vita lagi, Nuraini Haris, dan yang paling terakhir ada Bapak Darmono. Oke, thank you teman-teman yang sudah menonton. Lah, Bang Rijat, gua lagi closing Bang Rijat. Gua lagi closingan Bang Rijat, lu bawa. Tapi enggak apa-apa Bang Rijat. Oke. Kalau begitu kita ngobrol-ngobrol dulu sedikit nih dengan penontonnya Bang Rijat Imalano teman-teman ya. Ini lagi closing Bang Rijat nih, bersambung ya Bang Rijat ya. Penontonnya Bang Rijat pada kesini guys. Disapa dulu guys Bang Rijat guys. Aduh, ya sudah teman-teman, terima kasih. Jangan lupa follow Instagramku, aku punya Instagram Sidaipan, @Sidaipan ya. Aku juga punya TikTok, snack video dan lain-lain. Silahkan di follow, konten-kontenku juga seru di sana. Enggak sih, kontenku re-upload dari short sih. Jadi konten-konten shortku tuh guys, ya konten-kontenku misalnya konten-kontenku yang misalnya aku upload minggu ini, itu tuh baru di-upload di bulan enggak gini-gini. Konten-konten shortku yang udah ku-upload sebulan yang lalu itu tuh baru ku-upload hari ini misalnya kayak gitu, di konten TikTok sama short gitu. Sekarang ada satu kontenku yang lagi rame di TikTok itu, yang kita main Skibidi Escape guys. Di TikTok lagi rame guys. Tuh, coba cek aja guys TikTokku guys. Lagi rame banget tuh. Kita kemarin main Skibidi Escape itu seru banget kan? Itu udah berlalu kan. Nah, sekarang di TikTok lagi rame guys. Coba kalian cek aja guys. Udah itu aja ya. Thank you teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa subscribe nih teman-teman yang dari Rijat Imalano, karena aku akan melanjutkan game yang ini nih.
anak setan ya. Jadi udah, sampai jumpa di konten video dan konten live stream berikutnya. Aku sudah Ipan, sampai jumpa. Dadah.